Selamat datang kembali di channel Mama Tristan Video. Untuk yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum. Di video kali ini kami akan berbagi resep nastar daun. Mau tahu cara kami bikinnya? Tonton video ini hingga akhir. Pertama, siapkan 4 butir kuning telur, 250 gram Blue Band Chick and Cookie, 2. Selanjutnya, aduk hingga 2 bahan ini tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 sendok makan butter. Ini kami menggunakan butter Wisman. Lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Ini kami menggunakan susu bubuk bendera full cream. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan vanili bubuk, kemudian campurkan kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan 6 sendok makan tepung terigu. Ini saya tambahkan secara bertahap. Pertama, saya tambahkan 3 sendok makan. Kemudian tambah 3 sendok makan kembali. Setelah semuanya tercampur rata, siap untuk kita bentuk ya teman-teman. Ini akan kami bentuk. Pertama, ambil sedikit adonan, kemudian bulatkan, dan lakukan seperti ini ya teman-teman. Dan ini selai nanas sudah kami siapkan. Masukkan ke dalam adonan. Stop.
Setelah bentuknya sudah memanjang dan lonjong seperti ini, bentuk adonan seperti daun, ini kami menggunakan capit. Lakukan seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai, tatah di loyang seperti ini. Lakukan semua ini hingga adonan habis ya teman-teman. Selanjutnya, olesi menggunakan margarin dan campuran kuning telur. Bisa ditambahkan pewarna makanan agar nantinya lebih berwarna kuning. Setelah selesai, panggang dalam oven. Nah, ini sudah kami angkat karena nastarnya sudah matang, teman-teman. Inilah resep dari kami kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman lainnya.